بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita berada di dalam ayat 73 di dalam surah Az-Zumar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka akan dibawa ke syurga dengan berpasuk-pasuk, artinya berpuak-puak, sehingga apabila mereka sampai ke syurga yang pintu-pintunya sedia terbuka dan penjaga-penjaganya mengalu-ngalukan, maknanya duk lama-lama, duk kecek dengan ucapan yang menyegar ataupun menggembirakan dengan berkata-kata, salam sejahtera kepada kamu, berbahagialah kamu, maka silalah masuk ke dalam syurga ini dengan keadaan tinggal kekal kamu di dalamnya. Mereka pun masuk. Alhamdulillah. Ini maksud ayat 73. Bila kita tengok sebagai huraya yang ada di dalam tafsir beberapa hadis Nabi SAW yang mari duk tupuk tambah untuk menerangkan ayat-ayat ni, iaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul jannata min ummati zumratun hum 70,000 tudhi'u wujuhuhum ida'atal qamari lailatal badr. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم فقال اللهم اجعله منهم. نبي ada riwayat di dalam hadis ni katanya umat aku akan masuk syurga berpuak-puak berpuak-puak. Mereka sebilangnya 70,000 di kalangan umat aku, muka-muka ataupun wajah mereka bersinar berseri seperti bulan penuh purnama. Maka lepas pada tu Ukashah bin Mihsan, seorang sahabat, dia bangun, dia katanya, wahai Rasulullah, berdoalah semoga Allah jadikan aku dari 70,000 saat ni. Maka Nabi pun doa kepada dia, Allahumma ja'alhu minhum, wahai Allah, jadikanlah Ukashah salah satu daripada 70,000. Thumma qala rajulun minal ansari faqal ya Rasulullah ud'u Allah ta'ala an yaj'alani minhum faqala sallallahu alaihi wasallam sabaqaka biha Ukashah. Ada seorang lelaki lagi dari orang Ansar, orang Madinah. Dia bangun, dia royak juga. Wahai Rasulullah, tolong doa lah. Wih, saya ni masuk di dalam 70,000 orang saat ni. Maka Nabi royak katanya, melepah dah lah. Muka Syah ambil dah. Itu, royak katanya, di kalangan ramai-ramai umat Nabi Muhammad ni, adanya 70,000 orang. Ada satu riwayat lagi katanya, 700,000 orang. Ini ada tersebut di dalam hadis yang dicerita daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis nak serupa dengan tu juga, la yadkhulannal jannata min ummati 70,000 aw 700,000 akhidun ba'dhum bi ba'dhin hatta yadkhula awwaluhum wa akhiruhum al-jannah
wujuhuhum ala suratil qamari lailatal badr. Hadis habis upo. Saat ni royak 70,000, tapi hadis ni royak 700,000. Akan masuk berpuak-puak, berpuak-puak, lepas tu derek, 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 derek masuk. Masya Allah. Muka mereka seperti bulan penuh purnama, cerah, bersinar dan bercahaya. Ha, ini sebagai tumpuk tambah di atas hadis ni. Lagi hadis di dalam Musnad Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man anfaqa zawjayni min malihi fi sabilillahi ta'ala du'iya min abwabil jannah. Walil jannati abwab. Faman kana min ahli as-salati du'iya min babis salah. Wa man kana min ahli as-sadaqati du'iya min babis sadaqah." Terjemah sikit dulu eh. Siapa-siapa yang nafkah ataupun belanja harta benda dia kepada dua isteri di jalan Allah, maka dia akan dipanggil di akhirat sikit lagi ke pintu-pintu syurga. Maknanya orang yang baik dengan isteri dia, dia beri nafkah cukup, secukup-cukupnya. Ini alhamdulillah dianggap sebagai orang yang keluar duit harta benda dia fi sabilillah. Dalam hadis lain ayat katanya, kita walaupun kita belanja kepada anak-anak kita, nah, beli makan ni, pakaian dan sebagainya, maka dikira sebagai sedekah. Nah, ni kelebihan bagi orang Islam kita yang belanja harta benda dia, nah, untuk diri dia, keluarga dia dan sebagainya, semua tu adalah menimbulkan pahala belaka. Nabi ayat katanya syurga-syurga tu ada beberapa pintu. Siapa yang siapa yang terdiri, maknanya termasuk di dalam ahli solat. Ahli solat semaya dalam hidup dia, rajin dengan semaya fardu, semaya sunat, terutamanya semaya malam-malam dan sebagainya, maka dia akan dipanggil dari pintu solat. Pintu solat artinya pintu syurga yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang banyak semaya. Wa man kana min ahli sadaqati du'iya min babi sadaqah. Siapa-siapa yang dari ahli sedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Wa man kana min ahli al-jihadi du'iya min babil jihad. Siapa yang masuk dalam golongan ahli jihad, maka dia akan diseru dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyami du'iya min babir rayyan. Maka siapa dan siapa yang masuk dalam orang-orang yang banyak puasa, maka dia akan dipanggil, diseru di pintu ar-rayyan untuk masuk. Faqala Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, ma 'ala ahadin min ضرورة دعية من أيها دعية فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله. Abu Bakar apabila dengar Nabi ayat macam ni, dia ayat katanya, wahai Rasulullah, ada ke tak orang yang masuk belaka yang Allah Ta'ala panggil sikit lagi di akhirat, boleh masuk pitu tu, pitu ni, pitu tu, pitu ni, boleh masuk belakang. Bila Abu Bakar tanya macam tu, maka Nabi pun royak, na'am, ya, wa arju an takuna minhum, dan aku harap mung lah, hey Abu Bakar, akan dipanggil, diseru sikit lagi di akhirat, masuk di dalam pitu-pitu syurga semua. Pitu semaya, pitu sedekah, pitu jihad, pitu puasa, pitu tu, pitu ni, masya Allah. Ha, tu, nak. Kalau kita tengok di sini, artinya nak masuk syurga ni tak ada duk payah mana. Cuma duduk di usaha kita dan rajin kita semasa kita duduk di dunia. Nak. So lagi, bila kita tengok dunia, bila kita tengok syurga ni, dia ada darajat dia. Darajat artinya ada radab dia.
radak tinggi-tinggi, tinggi dalam arti katanya penuh dengan kenikmatan, kebaikan, gotu goni banyak. Ni adalah syurga Al-Firdaus. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam royak katanya setinggi-tinggi, semulia-mulia syurga iaitu nya Al-Firdaus. Bila kamu minta dalam doa kamu, maka kamu mintalah untuk masuk syurga Al-Firdaus. Walaupun setengah-setengah sahabat royak tanya Nabi, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah kami dengan amalan yang tidak begitu mano nak pergi duduk di syurga yang paling tinggi sekali ke?" Nabi royak katanya, "Mu mintalah dengan Allah Al-Firdaus. Tuhan nak wi letak di mana, maka hak tu duduk di Allah. Bukan khijai kamu. Kamu nanti kamu mitok. Mitok sudah." Lepas tu satu amalan yang Nabi royak kepada kita daripada hadis daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati thamaniyata abwab." Sesungguhnya syurga tu adanya 8 pintu. "Babun minha yusamma ar-rayyan." Ada satu pintu yang dinamakan ar-rayyan. "La yadkhuluhu illa as-saimun." Orang yang puasa saja yang boleh masuk di dalam syurga ni. Di pintu ni. Orang yang banyak puasa. Puasa lagu mana? Ini puasa mengikut ke apa? Mengikut matatan hak Nabi royak di dalam hadis. Ada setengah-setengah sahabat dia pergi tanya Nabi, "Bagaimana kau puasa hak paling molek sekali?" Nabi katanya, "Puasa Nabi Daud." Iaitunya puasa sehari, berhenti sehari. Puasa sehari, berhenti sehari. Ada di dalam hadis lain, ayat katanya puasa ayyamul bait, iaitunya hari-hari bulan cerah, iaitunya hari yang ke-13, 14, 15 dalam masa sebulan. Tu Nabi katanya seolah-olah orang tu berpuasa sepanjang tahun. Sebab setiap bulan tu dah 3 hari, maka orang tu akan boleh pahala sehari yang dia puasa serupa dengan 10, 10, 10. Jadi 30 hari. Ataupun hari lain lagi. Iaitunya hari senang, hari khamis. Senang, khamis. Senang, khamis. Sebulan boleh 8 hari. Itu gitulah. Mengikut keadaan yang seseorang berasa mudah bagi dia yang dia nak puasa hari mana-mana. Tapi kita jangan lupa. Ini sebagai nen, kita jangan lupa hari-hari penting di dalam Islam. Selain daripada hak doa ayat saat ini lah. Hari penting iaitu hari Arafah. Hari 9. Hari 10 bulan Muharram. Lepas tu hari-hari lain lagi yang kita nampak katanya penting puasa weh. Maka kita puasa. Gitulah. Ini sebagai misal kepada kita. Puasa ni tak ada kena long tun ke apa. Dapat niat katanya puasa ya. Aku puasa kerana Allah. Walaupun kita tak makan sahur sekalipun. Dikira katanya boleh puasa. Nah. Itu puasa sunat. Boleh kita niat puasa walaupun lepas daripada matahari naik pun boleh. Tengah malam kita duk langle, duk was-was lagi, nak puasa tak saya puasa, nak puasa tak saya puasa. Bos apa cerah, lepas ada sembahyang subuh saya misal ni. Puasa nak puasa hari ni pun boleh, tak ada apa. Tak mesti katanya kena duk niat juru waktu malam saja aku puasa esok hari sunat ke atas aku kerana Allah Taala. Dak, tak mesti katanya kena duk bila sesa. Niat katanya aku nak puasa kerana Allah. Maka bolehlah. Nak pahala kepada kita insya-Allah. Satu lagi hadis dalam sahih Muslim daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu au fayusbighu al-wudu'a thumma yaqul." Mana-mana orang yang ambil air semayer. Ini saya kalau boleh nak wiyak amal belaka. Lepas tu kalau boleh lagi di tiap-tiap masjid nak wiyak adanya doa lepas pada ambil air semayer, tepek di tempat ambil air semayer. Banyak-banyak sejik dah saya duk pergi ngajar, duk pergi wiyak. Ada setengah-setengah. Boleh jadi dia mau buat, boleh jadi dia mau tak buat.
Tapi molek benar kalau doa ni dibuat pasang kekal lalu dah. Buat dengan fiber kan dengan apa? Tepek poin. Jadi doa lepas pada ambil air semaya yang Nabi royak katanya siapa-siapa yang ambil air semaya maka dia meratakan air-air semaya saat ni. Jadi kena dan betul air semua tu makna tua teng anggota ambil air semaya. Bawa lepas pada sudah siap. Thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati thamania yadkhulu min ayyiha sha. Ni Nabi raya dalam riwayat hadis ni siapa yang sudah ambil air semaya dia pun sebut ashhadu an la ilaha illallah. Ada satu riwayat lagi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ha, ini boleh kedua-dua. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada satu riwayat lagi Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ha, ini sebut. Jadi maknanya hak pandak pun boleh, hak panjang pun boleh. Nabi ayat katanya dibuka semua pintu syurga lapel-lapel pintu. Pitu mana yang orang tu nak masuk maka dijepuk dipersilakannya masuk. Ha ni kelebihan bagi orang yang baca sokmo doa ni selepas daripada ambil air semaya. Sebab tu kita nak goliknya kita ambil air semaya ni di rumah. Lepas pada tubik bilik air pun we ada doa-doa ni kita tepek. Ya kalau dia tak tepek dia terlupa okey. Goliknya lagu tu dia tak tepek terlupa. Supaya dengan niat iktikaf masjid eh. Niat iktikaf masuk masjid. Ya kena ada ni di pitu. Di pitu. Walaupun setengah-setengah masjid tepek nawaitul iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Saja aku niat iktikaf dalam masjid ini sunat kerana Allah. Wallahu alam lah. Kira katanya hak tu tepek untuk tazkir untuk beri peringatan. Tapi semolek-moleknya tepek di pitu lalu dah. Bawa nak masuk sejid pak. Doa masuk ke masjid. Yang goliknya kita terlupa. Masuk-masuk. Tubik-tubik. Alah, saya tazkir kepada diri saya sendiri ni. Lepas tu, kita goliknya masuk masjid. Kita tak ada telitah niat iktikaf. Supaya juga dengan doa yang kita ambil ismaya ni. Bila kita tepek pak. Tubik daripada bilik air. Tang, nampak salah doa. Ha, baca. Kalau tepek dah, tak baca lagi, dah tahu. Supaya ngikut ceraca ni, tepek dah. Dia ada geng-geng dah. Tak turut lagi, tak ada arah. Ha ni, yang katanya peluang bagi kita yang Nabi raya, boleh masuk syurga, pitu mana-mana yang kamu kehendak, maka masuklah. Sebab apa? Sebab doa amal dengan doa selepas daripada wuduk. Nah, ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada setengah-setengah lagi, setengah lagi riwayat wa ja'alni min ibadika salihin. Tak apalah kita ambil sekadar-kadar katanya hadis sahih ambil kita amal. Nah inilah sebagai tupuk tambah sikit sebanyak. Ada lagi insyaallah akan tupuk tambah di atas ayat ni, ayat 73 di dalam surah Az-Zumar, iaitunya hubungi dengan ha-ha ahli syurga. Kemungkinan ayat ni, nak surah ni, kita akan akhir, tengoklah, kalau tak hari Sabtu pun, hari Ahad dah, esok hari Jumaat, kita baca hadis Nabi SAW, tapi untuk kita khitam ayat, dua ayat lagi, insyaAllah kita baca, jadi perhabis, gapo ada pendapat perkataan ulama dan hadis-hadis Nabi dan sebagainya insyaallah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.